Satu, dua, tiga. Betran Peto Putra Onsu. Memiliki suara yang merdu membuat Betran Peto Putra Onsu banyak menginspirasi penggemarnya. Cinta penggemarnya itulah yang membuat Betran Peto Putra Onsu terpilih sebagai selebriti sosmed terobsesi. Istriku Sasa Billy, mantan istriku Dewi Persik. Aku menang. Gak percuma beli kuota buat sosmed. Salah, yang itu Betran. Yang menang Betran. Iya, gua menang. Bukan. Istriku buat beli popok anak. Alhamdulillah. Mas, yang ini yang belakang ini. Lah ini gua dikasih piala mau ngapain? Katanya gua menang. Adi. Nganterin aja mas. Hei, tadi buat Adi. Betran. Gua di belakang dari duduk nonton sampai gua nafsu kasih piala ke anak gue. Lo ngapain sih? Ayah, aku menang. Gak ada ayah, udah lu berani berantem nyindir orang di Instagram di rumah ya. Udah sini. Ayo, ambil dah, ayo. Terus, Adi, awas. Terima kasih ya semuanya ya. Adi, nanti mau di close-up, nanti ada muka lu, awas. Ayo, on your speech. Terima kasih, terutama aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ayah, bunda, terima kasih ayah. I love you ayah, I love you so much. Bunda, ayah. I love you so much. Thank you untuk dukungan dari keluarga juga yang ada di NTT, keluarga Peto, keluarga Bahong, keluarga Bakrejeng. Terima kasih buat kalian semua. Thank you buat BXB, Betranet semuanya. Thank you piala ini untuk kalian semua. Thank you Cici Nia. Thank you. Thank you juga buat MOP Channel dan SMN. Thank you so much. I love you. Go. Ya udah, enggak apa-apa. Gua pulang malu tak pulang rindu karena nasib belum. Harus melakukan hal yang positif, termasuk karya-karya yang bagus juga. Mohon dukungannya juga untuk BSB, Betranet semuanya, Betran Story atau fans on your Dojo Family. Terima kasih Rubeners, Ben Radik dan semuanya. Terima kasih buat dukungannya, selalu dukung Dojo Family dan Onyo, selalu juga streaming lagu-lagu Onyo.